Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21. Kali ini kami menawarkan sebuah drone bekas ya. Drone DJI Spark kami jual Rp300.000 saja. Tapi ada tapinya. Tapi itu minusnya lumayan banyak. Yang pertama itu gimbal dan kamera ini tidak berfungsi ya di monitor atau di aplikasi atau di HP itu blank. Nah, kemudian di aplikasinya itu ada beberapa indikator yang tidak terkirim seperti indikator baterai contohnya, tapi kalau indikator GPS sinyalnya, tapi kalau GPS ready atau no tidak ada GPS itu masih membaca. Kemudian ini ada alarmnya juga di HP itu kompas dan gimbal ya. Dan gimbal, alarm. Terus itu lagi itu yang tadi ini terus sama di aplikasi 2, terus yang ketiga itu ini penutup ISC seperti ini ya. Penutup ini kanan belakang kanan ya. Itu hilang, jadi ini dilem ya, dilem tembak bisa dibuka sih dengan cara dipanasi dengan lem tembak itu sendiri. Ini itu yang ketiga, terus yang keempat bautnya juga beberapa tidak ada bautnya ya, cuma ini tidak ada, ini juga tidak ada, mungkin beberapa di dalam juga gak ada ya. Ini juga yang kelima tutup dari micro USB dan SD cardnya gak ada. Terus ini hanya drone only ya, drone only ya, dapatnya seperti ini, dapat seperti ini. Ini juga propellernya juga kurang bagus ya, propellernya juga kurang bagus, sudah kami tes itu terbangnya lompat kodok gini. Kalau pakai propeller yang asli dan baterainya yang lumayan bagus, terbangnya ya agak stabil banget ya, agak liar gini, gak tahu kenapa. Ya dapat seperti ini, namanya drone minus, itu minusnya. Terus apalagi minusnya, ya itu dah minusnya yang setelah kami tes seperti itu dan secara visual juga seperti itu minusnya. Kami jual apa adanya seperti ini dan dapatnya ini, dan ini ya dikirim dengan styrofoamnya ini tempatnya, harganya 300.000. bisa pembelian melalui Tokopedia, nama Tokopedia kami itu Flora Energy. Nah, nanti kami sertakan video pengetesannya supaya lebih aman. Ini kami ganti dengan propeller yang kami miliki, propeller aslinya ya, propeller yang ori, dan juga baterainya nanti kami coba dengan menggunakan baterai. Apa kita coba arming dulu aja ya, kita coba arming. Kalau arming sih kemungkinan aman sih. Oke, kita coba arming aja ya. Kita ambilkan baterai dulu. Oke, kita ambilkan baterai sekalian remote, nyalakan remote. Ini remote-nya sudah kami pairing. Ini remote-nya juga kami jual remote juga ya sebenarnya. Baterai bekas juga kami jual di toko kami. Oke, nyalakan. Oke, seperti itu. Ini gimbalnya nggak fungsi ya. Tuh. Nggak fungsi gimbalnya, nggak fungsi gimbalnya. Oke, kita coba arming aja. Sekalian saya tunjukin ya yang di aplikasi itu seperti apa. Ini remote-nya terhubung. Oke. Ini aplikasinya kita buka. Oke. GoFly,
Nah, seperti ini dia muncul abnormal. Gimbal, oh, gak fokus ya. Gimbal giroskop error. Oke, kemudian ini juga ada kompas error, move or calibrate kompas. Nah, ini baterainya tuh NE ya, tidak terbaca. Terus kalau sini sih, kalau dia sudah ready, dia akan muncul GPS-nya ya di sini kan, GPS masih nyambung. Oke, seperti itu di aplikasinya ngeblank. Terus kita coba arming aja. Arming. Oke, arming ya. Nanti kita akan juga coba untuk kita terbangkan, tapi menggunakan propeller yang orinya ya. Kita akan coba. Oke, begitu aja. Oke, kita akan nanti sambung dengan video tesnya ya, tes terbang tapi di indoor sini saja. Oke, kita skip video ini. Oke, ini drone-nya ya. Kita akan coba terbang menggunakan baling-baling yang ori tapi agak lecet ya, juga gak sempurna nanti terbang, karena kalau lecet bisa lompat kodok juga biasanya. Oke, tadi drone yang sama. Nah, demikian review dari Tenisi nomor 21 ya. Jika berminat bisa langsung klik link atau mengunjungi Tokopedia kami. Nama toko kami itu Flora Energy ya. Flora Energy di Tokopedia, atau bisa klik linknya ya, kami lampirkan di deskripsi. Oke, demikian dari kami, semoga bermanfaat. Oh ya, ini sudah kami jual jujur ya, jujur kami review semuanya. Jika ada yang belum terreview atau terlewatkan minus-minusnya apapun, kami mohon maaf karena itu di luar dari pengetahuan kami ya, atau kami belum tahu minusnya apa aja yang masih ada di sini. Mohon maaf ya kalau ada minus yang belum tersebutkan, atau itu karena kami belum tahu. Ini sudah kami coba review sesuai sepengetahuan kami. Kami sudah udah jujur ya, menurut kami sih jujur. Mungkin ada yang terlewat atau apa, kami mohon maaf. Ini membeli berarti setuju ya. Oke, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.